Gak maaf. Makasih lah. Makasih semua. Pedes banget rejo sambel. Nah, makasih ya. Lu makan berapa banyak emang sambel? Pedes banget sambel ya. Ya jadi kita nih awal-awalnya lagi asik-asik main biliar, lagi seru-seruan, tiba-tiba kita ngobrol. Kalau kalian pengen lihat Ariel udah nggak manggung begini nih kehidupannya main biliar. Ya, santai. Santai. Pengangguran. Capek nyanyi terus. Kan Noah lagi vakum, jadi gue nggak banyak kegiatan. Memang sengaja juga meliburkan diri. Nah gitu dong. Mendingan kita cari aktivitas yang lebih menarik, guys. Hei, dengerin gue gak sih? Iya dengerin. Kita cari aktivitas yang lebih menghibur Ariel lah. Gimana, kalau lu gimana Ariel? Kalau libur itu, kan ya. Bercanda mulu nih orang. Gue gak bercanda. Udah kita motoran aja gimana bro? Ah bisa. Boleh. Kan kita, lu motoran kan? Gue udah lama, gue terakhir kali touring itu sebelum gue nikah. Aduh gak mas. Nah, Boril juga motoran. Mau? Kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, terus tiba-tiba akhirnya nggak tahu gimana kita punya rencana untuk touring motor, bikin scoop geng motor kecil, dan akhirnya kita memutuskan untuk punya nama The Dudas Minus One. Kalau motoran jangan cuma motoran doang, harus ada isinya. Kalau motoran jangan rame-rame, dikit aja. Ya emang kan cuma bertiga. Dikit aja bertiga, si Gading lah ajak. Gading ajak lah. Terus mereka punya ide tadi. Si Gading nih. Gading, ini kita lagi mau touring, lo mau ikut gak? Sebenarnya gue pengen dari dulu pengen pulang kampung pakai motor, cuma nggak pernah bisa terlaksana kan. Nah, cuman nih pas kalau dengan idenya mereka kayak tadi, kayaknya bisa tuh gue pulang kampung pakai motor nih. Kan mereka belum pernah ke Sumatera ya, gue kasih lihat jalanan Sumatera kayak gimana. Lu udah pernah motoran ke Sumatera belum? Sumatera. Itu kita motoran balapan sama Liberty. Lo tau Liberty nggak? Apa tuh? Libas berani mati. Wow. Lucu nih orang. Ada nama bus namanya Liberty di Sumatera. Ini sekalian ternyata si Ariel kampungnya di sana. Jadi kita anterin dia pulang kampungnya dulu, Reh. Iya. Mau nggak? Boleh. Ini namanya The Dudas. The Dudas minus one. Minus one yang ada ya. Iya. Udah kalau di Jakarta kabarin yo. Ya akhirnya kita memutuskan untuk nemenin Ariel pulang kampung ke Pangkalan Brandan. Ternyata kalau berhubungan sama Raffi gitu ya, ide ada dikit langsung dijalani sama dia gitu. Dan ini langsung kejadian. Kita berangkat. Kalau gue sih banyak pengalaman baru. Gue nggak pernah terbang jam 7 pagi. Jadi ini gue terbang jam 7 pagi kali ini sama duda-duda ini. Minus one satu Raffi. Gue bangun jam 5 pagi. Gue biasanya terbang tuh selalu jam 11 siang. Itu udah paling pagi. Nyampe airport. Kita mendarat di Medan. Naik pesawat pagi-pagi. Yes, landed safely. Semua tidur di pesawat. Tidur dia mampir semua gak ada yang makan. Nih, istri gue udah marah-marah. Kamu kenapa namanya The Dudas sih? Kan saya lihat tuh. Jadi bingung kita mau ngapain di sini. Bener, gak ada. Aneh lagi yang bikin mama kayak gitu. Kamu tuh pengen jadi Dudas. Enggak. Minus one itu berarti aku ngomong. Berarti ngomong Dudas. Iya. Thank you.
Hai guys, gue Raffi Ahmad. Gue sekarang udah ada di Medan. Gue mau touring sama The Dudas Minus One. Sama teman-teman gue yang duda-duda tapi minus one gue. Nah, ini panas banget kondisi di Medan. Jadi sebelum kita mau touring, karena kondisi panas banget, kulit kita harus terproteksi dari sinar matahari yang panas banget. Nih, gue mau pakai sunscreen andalan dari Azarin. Guys, ini tuh yang Hydra Suits Gel. Yang sunscreen gel ini SPF 45 PA plus 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 plus. Okay, guys. Oh guys, buat kalian cowok-cowok, bapak-bapak seperti yang punya banyak kegiatan di luar kayak aku, kayak Raffi Ahmad, kayak Ariel, kayak Desta, kayak Gading, The Dudas minus one. Wajib guys, buat kalian semuanya pakai sunscreen kayak aku. Pilih guys yang teksturnya ringan, ini cepet banget meresap, dan paling penting tidak lengket. Ini sunscreen lokal top mantap is the best, Azarin. Akhirnya kita mulai perjalanan dari Medan. Oke, The Dudas minus one, let's go! Ariel Gading Desta. Oke, apa kabar? Bede. Hey, ya gue. Helm gue. Ntar dulu. Bro. Motoran nih, bro. Udah, tadi udah lo. Ini baru ketemu di sini ya? Adem banget ya. Gue pakai ini nih, Road Glide. Gue naik motor Harley Davidson yang Road Glide. Road Glide tahun 2022 atau 2023. Tuh, kan gue pakai kan? Wih, The Dudas minus one. Ini gue pakai motor sendiri guys. Gue bawa dari Jakarta. Motor sendiri sih? Biar bawahnya enak, udah tahu. Nah, jadi kemarin tuh sempat di sounding kita mau pakai motor apa di sana. Terus kalau gue sih ya, karena namanya touring, pasti paling enak naik motor sendiri gitu. Mantap. Tapi ini pas semuanya kayaknya sama karakter masing-masing ya? Iya dong. Raffi, eksekutif muda. Oh iya. Gading, rebel. Iya. Ah gak berani, Ril. Terus, riding kali ini kayaknya gue pakai Sportster. Soalnya kita riding dari Medan ke Tangkahan. Itu cuman jarak tempuhnya itu cuman 3 jam atau 2 jam. Jadi gue pakai Sportster itu biar seru di jalan sih. Kan biasanya orang pakai yang benar-benar cruising itu kalau misalnya jalan sampai 6 jam, 8 jam gitu. Ini karena 3 jam gue pakai Sportster aja kayaknya. Kita bakalan jalan 2 jam dulu. Ya. 2 jam kita kira-kira nanti masuk ke rest area. Kita istirahat dulu, makan. Udah gitu kita tentukan lagi jalan kita mau kemana. Ya. Let's go. Yang penting kita di sini misinya mau ke rumahnya Ariel. Ariel. Yang ada di Pangkalan Berandan. Kalau gue tuh dulu biasa dari Langsa, gue kan kecil tinggal di Langsa ya. Jadi dari Langsa sampai ke Medan itu lumayan jelek jalanannya, panas, lama, kecil, nggak gede. Sekarang udah gede, abis itu mulus. Walaupun ada beberapa masih ada yang jalur-jalur baru dibikin, tapi yang kita lewatin tuh udah bagus. Jadi enak, nggak numpuk gitu, orang-orangnya nggak numpuk. Andara bersatu. Gila kalau Ariel beli rumah di Andara sih top banget. Oke. Wah, udah penuh kayaknya di sana. Yang gue takutin pertama kali adalah Sumatera itu terkenal dengan bis-bisnya yang agak ganas ya. Ada Liberty, ada apalagi tuh. Itu semua biasanya agak semrawut di jalan. Yang kali ini udah mulai tertib tuh gue lihat. Jadi ridingnya enak. Lu sekali-sekali ajak Bor, Alea Bor. Iya enggak boncengan. Oh iya dia seneng kalau diajakin, cuman dia lagi rajin banget kuliah. Desta, anak lu ada yang seneng enggak diajakin motoran? Tiga-tiganya susah dibawa gimana lu? Ya oh iya. Mengejutkannya adalah gua enggak tahu sih medannya kayak apa dari Medan kita jalan ke Tangkahan dan juga pertama sempat mampir di Stabat ya. Jalannya enak banget ya. Buat gue jalannya aspalnya bagus, terus juga enak aja rutenya tuh enak gitu, menyenangkan kiri kanan pemandangan pohon-pohon. Jadi ya ini pertama kali gue touring ke Sumatera,
dan bersama The Dudas Minus One. Seru banget sih. Mantap gue panas. Kita nggak langsung ketangkahan, jadi di jalan ada berhenti dulu. Berhenti, kita berhenti pertama kali itu di Stabat. Itu ada tempat makan enak soalnya di situ. Pokoknya sepanjang jalur dari Sumatera sampai ke Aceh itu pasti banyak tempat makanan yang khas. Oke guys. Panas. Sampai juga bro. Panas. Kalau kita makan dulu. Makan-makan dulu lah, nyantai dulu ya. Ya 70 kilo bro. Lumayan loh. 70 kilo kita udah. Manja. Pemberhenti yang pertama. Kita makan dulu guys. Masih perjalanan panjang menuju rumahnya Ariel di Pangkalan Berandan. Kita makan dulu, let's go. Gila gokil, udah 70 kilometeran ya. Yes, pemberhentian pertama kita. Kita tuh tadi, mau ke Pangkalan Berandan, cuma gak langsung ke sana, jadi... Enggak, jadi dari sini kita ketangkahan dulu, besok baru ke Berandan ya. Begitu. Iya. Oh gitu. Tapi guys, ini berarti kita makan lah. Tempatnya Ariel di Pangkalan Berandan. Padahal belum pernah riding di Sumatera kan? Belum pernah. Ini jadi thank you nih Boril nih, Jadi ya. Untuk kita jadi melihat Indonesia. Untuk pemerintah Sumatera Utara senang banget kita bisa dihadirkan. Wah, Boril luar biasa sini. Sekali. Emang Boril ini mensupport pariwisata ya. Iya, iya. Tempat makan. Ayam. Wah, sambalnya mantap. Tapi enak tadi jalanannya sih dapetnya. Asik banget. Enak. Terus. Nah, sekarang kita makan nih ayamnya sama ini khasnya itu apa tadi? Ubi ditumbuk. Ubuk. Ubi tumbuk. Daun ubi. Tumbuk daun ubi. Tuan. Menduan. Tebel banget. Oh, dua. Ada gua. Ada. Dua ini. Oi. Aduh. Ah, terpaksa dua. Iya, kenapa ambil anjing. Lek, mana Lek? Ah, Lek. Oh, itu dia sambalnya. Sambal dong. Emang punggung pada enggak sakit? Kan lu begini sendiri. Oh iya ya. Iya. Begini. Punggung gua agak-agak. Wah, malam nih berarti mesti kasih ikan nih. Ini terima dong. Ini baru asik nih. Aduh. Terima kasih. Wah. Nah. Ini sambal teri. Sambal teri. Pakai teri Medan. Banget. Teri Medan. Berarti dia berenangnya di Medan dong, teri. Iya. Iya benar. Agak galak dia. Keluar daerah mati dia. Apalagi kita makan nih. Aduh. Teri Medan. Keren banget. Inilah. Dah, ada kucing. Tapi enak jalanannya tadi ya. Ya Allah, asik banget. Istabat kita bisa istirahat, kita makan siang dulu. Wah, makanannya enak juga. Sambil ngobrol-ngobrol. Makanannya enak-enak banget. Gua pas selama di Sumatera touring kemarin tuh makanannya emang semuanya enggak ada yang fail sih. Benar-benar enak banget dan apa ya, kayak khas gitu loh. Jadi ya menyenangkan banget secara kulinernya ya, secara makanan. Ini mau nanya nih sama Ariel, lu sempat tinggal di Berandan berarti? Jadi gua lahirnya di Berandan. Lahir di Berandan, tinggalnya di Langsa. Tapi kan deket tuh keluarga nenek sama kakek tuh masih di Belanda, jadi bolak-balik. Sampai umur berapa lo di sini? 7 tahun. Oh, jadi kecil di sini. Habis itu ke Bandung. Habis itu Bandung. Antapani. Enggak langsung Antapani, Sukaluyu. Kenapa lo kebalik kalau gitu kayaknya? Gua Antapani dulu baru Sukaluyu. Oh. Si Raffi anak kerja manik. Antapani bro, Bougainville gua, bro. Ah, Bougainville. Gua Bougainville. Luar Camanik. Jadi gua kalau dulu tuh lewat sawah tau kan, lewat sawah yang sebelah kiri tuh. Abis Bougainville, sebelah kiri gak tau. Ariel termasuk cowok setia gak sih? Cowok setia ya? Iya dia termasuk setia. Ini pedes banget. Pedes? Iya emang makannya pedes banget ya? Gua tau keselak. Bukan, pedes banget mulut lu. Oh gua kira sambelnya. Ternyata mulut aku ya. Sambel aduh. Ah, diam dah gua. Bener-bener kita kayak feel free, kita happy. Halo. Kamu kenapa gak diangkat-angkat? Ini The Dudas. Masa bini gue marah-marah mulu, Des. Wajah kamu marah-marah terus. The Dudas marah-marah mulu. Ya iyalah marah-marah. Kenapa marah-marah? Ya kamu pikir aja sendiri. Ya kan Dudas, Dudanya mereka, minus one aku. Gak ada orang ribet banget ngomong pakai minus one. Kamu mau dipanggil. Enggak, kalau si Gading nikah. Ya udah ya, sok wes sono. Bukan sayang, kalau si Gading nikah, si Ariel nikah, atau si Desa nikah, jadi Dudas minus two gitu. Iya. Oh iya bener ya. Kalau mau lo buat janda sama minus one lo juga. Kalau mau, buat tandingannya kan. Ya udah.
Oh masih marah dia dari suaranya. Ini pada ada cewek-cewek nanti saya. Astaga. Ada cowok-cowok katanya. Ya udah, ini lagi makan lo ya. Dah. Cantik banget tuh orang. Cantik ya bini gue. Mm-hmm. Pinter gue nyarinya. Dia tapi nggak pinter nyari cowok. Gue juga mau nelpon dong. Laporannya nggak? Hei, hey, Gading nelpon siapa nih? Mang gak punya gua. Mang lo doang. Bisa Gading punya nih ternyata. Kita justru atau malah gak ada berantem-berantemnya gitu mah. Sayang! Gempi ya? Ah yang aman gitu ya. Kita lagi makan siang. Ini sudah makan belum? Sudah makan? Udah, ya udah. Papa juga lagi makan ya. Lu cobain nih. Baru sampai tuh. Halo semua. Martabe. Apa tuh Martabe? Markisa Terong Belanda. Widih, Markabe. Ya udah nanti Markecok. Papa kabarin lagi ya. Wih, seger. Love you. Widih. Aki tuh. Wah, Nesta gak mau kalah nih. GG. Siapa? Anak GG. Gil. Gegoy, lagi apa kamu? Baru pulang ya? Yang mana sih? Mau jemput. Miguel. Oh, Miguel. Oh, Miguel, panggilannya? GG. Mau jemput kakak ya? Ya jangan bete dong mukanya, ayah di Sumatera nih jauh banget. Bapak itu gimana fotonya Miguel, aman gak? Aman sih tadi, warnain aja saya warnain ntar. Ya udah, iya sayang ya. Ish. Bye-bye. Kata dia family man ya? Iya harus. Ish. Iya lah. Gak ada. Mau nangis. Kenapa? Pedes banget, pedes. Pokoknya ingat anak sedih gue. Terus juga setelah kita makan di Stabat itu, pas kita keluar ternyata udah banyak banget orang-orang berkerumun gitu ya. Ya mungkin karena ada rockstar ya, ada si Ariel itu ya, gara-gara dia tuh emang tuh rese emang tuh orang tuh. Karena dia balik ke kampungnya jadi banyak yang tahu juga ya, karena juga Raffi juga yang salah gitu, karena dia memang story-story lagi di sini yang pada kaget itu ternyata di sana rame orang. Kan kita nggak ekspektasi untuk ketemu banyak orang kan, kita sembunyi-sembunyi, kita nggak ngomong-ngomong kalau kita mau tur duluan gitu. Jadi pas nyampe sana rame, Desta kaget-kaget. Ya sebenarnya gue juga nggak menyangka. Gue kan suka IG story gitu, ngupdate-update keadaan kita di mana. Ternyata nyampe di Stabat, ya gue nge-IG story, kita makan nggak lama, 15 menit, 20 menit, masyarakat datang. Masyarakat datang, seru banget. Ya tapi nggak apa-apa sih, mereka juga masyarakatnya ramah. Yang penting kita juga ramah ke mereka, ya paling foto, sapa-sapa. Wow, tapi seru banget. Dan gue udah lama gak mendapatkan atmosfer seperti ini. Ya tapi jujur aja sih, kita, gue sendiri pribadi tidak menyangka sambutan warga segitu besarnya gitu. Jadi ya sempat kaget, tapi ya sekali lagi tujuan gue adalah menyapa masyarakat. Jadi gue senang bertemu dengan para masyarakat di sana. Alhamdulillah, tadi kita udah perjalanan kurang lebih 70 km. Emang 70 tadi? Lebih, Maya. 70 Maya. Km lebih. Wajir, dari lagi lah. Dari Kuala Namu, udah menuju ke Stabat. Stabat. Ya, ini Stabat. Kita menuju ke tempat rumahnya Ariel. Masih setengah jalan ini. Pangkalan Berandan. Tadi kita udah makan. Ini Desta lama banget di toilet tuh biasa setelan. Kita ngopi dulu gimana? Video call kayak gitu. Ngopi dong, ngopi dulu. Oh, biar ya, seger lagi. Kopi, Bu. Kopi yang enak, Bu. Kopi Kapal Api Special Mix. Asik. Setuju? Iya, makasih ya. Wah, gokil banget. Ini riding motor bareng The Dudas minus one nih, gokil. Ini Duda-Duda minus one. Ini spesial banget, bisa me time bareng-bareng. Bisa lanjutin semangatnya. Dan nih, kita mau cas dulu nih. Iya dong, biar mulai lagi nih. Ini lanjutin lagi semangatnya. Kita cas pakai kopi Kapal Api Special Mix. Aduh, ini aroma dan rasanya nih. Khas kopi Kapal Api banget nih. Aromanya langsung ketahuan nih, kopi Kapal Api Special Mix. Buset ini, khas banget dari dulu gak pernah berubah. Nyanyiannya dong. Jelas lebih enak. Gitu, Bor. Gue malu udah nyanyi. Jelas lebih enak. Coba dong, Bor. Jelas lebih enak dong. Gimana? Duda. Jelas lebih enak. Kan gue minus one. Iya, minus one juga enak banget. Gimana jelas lebih enaknya, Bor? Tuntar ada telepon. Oke, guys. Ganggu ngopi aja telepon, ntar.
Oi. Enak banget. Enak banget nih. Asik ya. Sambil nge-charge energi dulu. Nyantai. Nyantai. Gini yang bener. Coba. Vokalis gimana? Nggak jadi gue. Semua nunggu ini. Oke guys, sekarang kita mau lanjutin perjalanan kita ke Tangkahan. Ini dari sini masih berjam-jam lagi dan masih panas banget di sini. Oke, tapi tenang aja, ada Azarin. Nih sebelum jalan gue mau reapply dulu. Ini sunscreen ke wajah dan ke leher. Leher. Ini biar aman guys, kena paparan sinar matahari. Ini gue. Lu mau? Bukan, bagi dua. Oh, ntar sabar. Ntar gue bagi dah. Bisa aja Mas Gading nih. Bagi dua ininya. Kasih ya Mas Gading. Ntar dibagi. Ini gue pakai sunscreen spray dari Azarin. Lu pakai sunscreen? Iya. Oh, mau juga. Bagi tiga nih. Ya, oke, War. Aduh. Teman-teman gue bagus. Ini sunscreen yang gue pakai ini total SPF-nya 50. PA++. Bukan dong. Buka. Percuma dong. Masih. Udah. Ini SPF-nya 50 PA++. Ini enak banget. Mukanya jadi fresh lagi, guys. Berasa adem. Siap riding lagi. Ajarin. Top mantap is the best. Let's go. Ayo, guys. Okay. Habis itu setelah break kita lanjut lagi langsung ke Tangkahan tuh. Nah itu ada jalan baru, jadi nggak lewat jalan yang biasa. Kalau ke Brandan lurus kita belok kiri. Cuman belok kiri itu kita lewat perkebunan sawit. Udah itu bagus. Maksudnya ada jalan lurusnya banyak. Ada kerikil dikit tapi banyak jalan lurusnya. Kita lewat tuh jalanan berpasir banget. Jadi debunya tuh benar-benar kemana sampai nutupin jalanan gitu. Beberapa jalanan juga ada yang bergelombang. Ambil kiri. Tengah hancur. Gila, kita melewati jalanan Darto ini. Darto. Bukan Darto, kita injek-injek ini. Aduh, Darto. Tapi ya sekali lagi gue sih seneng ya, karena emang touring itu kan emang esensinya kayak gitu. Gak harus selalu mulus, justru kita menemui medan yang cukup berat. Gimana kita bisa melewati itu. Pas kita ngelewatin kayak lega. Hati-hati guys. Aman guys. Coba ini mana ini Bapak Wali Kota, Bapak Bupati ini tolong nih. Ambil kiri terus. Hai kawan, takut akan ngalik. Wah. Sumatera Utara nih bro. Sumatera Utara bro. Dan juga yang menarik adalah di sepanjang perjalanan kita banyak melihat kuda nil, terus juga enggak sapi. Kita banyak melihat sapi. Ini banyak sekali binatang ternak, bukan cuma sapi tapi juga ada kambing gitu. Jadi pas di jalan tuh ada beberapa yang mengejutkan adalah sapi itu bingung menyeberang kemana nih. Dia mau jalan menyeberang atau enggak? Jadi dia lihat kiri kanan. Kita kan bingung ya dari jauh gitu. Waduh, ini sapi mau kemana arahnya gitu. Ya akhirnya nggak jadi nyebrang. Ada juga anak sapi yang tidur-tiduran di tengah jalan. Lucu. Sapi amat. Awas lu, hati-hati jangan nabrak sapi. Kenapa? Soalnya kalau itu lu kan mesti ganti kalau tabrak. Terus kalau lu nabrak anjing, lu mesti ganti sebanyak dikaliin sama puting anjingnya. Apa? Puting anjingnya. Kalau anjingnya putingnya ada 6 berarti kali 6 tuh. Misalnya 500.000 kali 6. Kalau enggak diganti gimana, Ril? Kalau enggak diganti ya digebukin palingan. Atau kalau enggak lu enggak pulang kayaknya. Boleh di sini tuh ternak-ternak dibiarin bebas gitu. Iya, emang dibiarin bebas lah. Kalau di Sumatera itu hewan ternak itu dibebasin gitu, nggak dikandangin, jadi dibebasin makan di rumput orang lain gitu, habis itu bawa pulang lagi. Jadi ada banyak hewan di jalan yang agak harus hati-hati. Kadang-kadang kita lihat jalannya kan lurus tuh,
lurus, wah ini bisa buat ngegas nih kalau lurus nih gak ada orang. Begitu kita baru ngegas dikit, tiba-tiba ada sapi. Mereka bukan bilang sapi sebetulnya, lembu. Kita sekarang on the way ke tantangan, jadi gak ke berantem dulu. Sekarang jadi tempat apa? Konservasi tuh. Konservasi. Berarti ini ya, udah masuk pasti. Udah tempat pariwisata nih sekarang ini. Ya. Oh, dulu hutan belantara. Banyak macan, harimau. Harimau, kuntilanak, ada semua. Waduh. Dari setelah kita makan di Stabat itu, kita jalan lagi. Wah, sampai mau nabrak sapi. Gua. Sapi yang nyebrang aja. Kayak naik water tuh bisa healing ya. Tapi udah nyampe kali ke Jakarta, jadi paling bisa lagi. Kok bisa tahu ya mereka ada kita ya? Wah, perlu kalian bocorin nih pasti nih. Jadi, ini masukan buat Raffi ya. Kalau lagi di restoran, pastinya kalau kita udah keluar dari restorannya. Halo? Lagi di restoran yang penting, di restoran dateng. Itu tanda kita dekat sama masyarakat. Anak kecil aja terhibur lihat motor kita. Kita lewat jadain dia seneng banget. Udah enak lagi jalanannya, asik. Tapi Amerika seru ya, Des ya. Kalau di luar jalan tolnya enak banget. Iya, kalau jalan tol serem. Ada minimal kecepatan, truknya gede banget. Tapi Bor, lu kalau lu suruh kayak pakai motor apa yang Shogun gitu ya? Apa namanya? Enduro Rakit. Apa ya? Oh iya. Bebek Shogun ya. Itu motor gua pas lagi ini. Jadi gua waktu SMP kan pakai RG tuh. Pas kuliah kata bokap udah jangan kebut-kebutan lagi pakai motor bebek aja. Oh, motor bebek ini restorasi. Ini motor bebek kuliah gua itu. Lihat nih. Nah, ini Sumatera banget tuh. Ya, di pinggir jalan sambil sulam jalan, enggak pakai baju. Ini baru luar kota, bro. Ini baru Sumatera. Sumatera Utara punya. Wah, keren banget nih. Jurassic Park, bro. Jurassic Park. Ini masih kobra-kobraan mah ada ini. Ada pasti. Monyet juga banyak terus. Asik banget nih jalanannya. Keren mendapatkan experience yang luar biasa di daerah Sumatera Utara. Jalan seru banget sampai kita nemu tempat. Ternyata di sana udah disambut masyarakat lagi. Guys, seru banget, guys. Mantap. Wah, gila. Lumayan tadi debunya lumayan. Pasti ini first time nyobain jalan Sumatera. Iya, ini baru pertama kali kita nyobain jalan Sumatera. Seru sih, seru banget sih. Seru banget sih, tapi kita belum menyapa masyarakat sini dulu. Halo semuanya. Halo semua. Apa kabar semuanya? Tangkat ya ini ya? Wah, mantap. Terus kita sampai ke Tangkahan. Di tempat wisatanya. Dan sungainya masih sama bagusnya. Jernih banget itu sungai. Yang berbahagia dengan selamat Sentosa. Dan juga kita mau berenang-berenang. Pokoknya menyegarkan kita diri. Kita nikmati keindahan ternyata Sumatera Utara. Gokil sih. Iya, gokil ya. Ini pertama kali juga gue riding di Sumatera. Gokil ya. Bersama Ariel lagi. Sama Ariel lagi. Idola kita bersama. Idola kita bersama. Vokalis yang menemani kita masa kecil. Enggak, dia kecil dari Tuhan. Tuhan saya, ya Tuhan saya. Maaf. Saya iya. Dia menemani masa kecil saya. Iya, gak jauh-jauh amat lah. Iya, tepatnya kalian lah menemani masa kecil saya. Jadi paling muda ya. Iya dong. Tadi udah. Udah ready. Enggak, gue gini aja lah. Oke. Okay. Ya. Let's go. Gua enggak besar doang gua. Sinyal tapi enggak bagus kali. Let's go. Guys, tadi kan di jalan kita udah sempat lihat mendung-mendung nih. Ini udah mulai rintik-rintik dikit. Tapi ya puji Tuhan lah, alhamdulillah tadi motorannya aman semua. Selamat enggak kena hujan juga. Alhamdulillah nih. Sekarang kita hilang ya. Sinyal hilang berarti kita memang harus
menikmati suasana di sini, Bor. Kita jalan, kita mau ke sungai. Ternyata ini di Sumatera Utara asik juga ya. Ini tempat apa sih? Pemandian atau tempat mancing atau tempat apa ya? Katanya pemandian putri-putri. Ekowisata aja bisa mandi gajah juga. Oh, ya, harusnya. Biasanya gajah mandi di sini ya? Iya. Oh, hari ini gadingnya doang gajahnya istirahat. Oh, gajah. Oh, kayaknya wih, asik nih. Wih, sungai gajah, bro. Enak ini. Bagus sih. Parah. Tapi seru banget tadi perjalanan tadi sih, bener-bener kita happy banget. Oh, tadi bagus. Pas. Bagus jalannya, ini bagus. Jalannya bagus, 1.5 jam, 2 jam istirahat. Kita tadi hari ini lebih dari 100 km menuju 150 km. Tapi karena tadi kita mulai siang, apa? Hampir 4 jaman lah ya, ya. Hampir 4 jaman lah sebenarnya kita on the bike. Ternyata guys, hanyut. Apa? Airnya deras. Tapi membuat kita tergoda untuk kita mau terjun ke dalam. Ini bener-bener kita ke lembah. Seperti Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Wow. Dan sudah ada warung guys. Sudah ada warung. Duluan perut gua kram kayaknya. Ya, wah, perutnya udah kram. Kirain kepanjangan gini nih. Oh, gimana tuh? Sit up. Oh, sit up. Aduh, ada gading Tita Martin. Ada gading Tita Martin. Ya, kita sudah sampai di bawah. Oh, ada ban. Gading Tita Martin. Halo. Halo. Ada gading Tita Martin. Kabar ibu-ibu? Iya. Datang. Permisi ya, banget, ibu. Ini tempatnya apa nama ibu ini? Hah? Tempat apa ini? Namanya Takam. Ini sungai apa, Bu? Ini namanya Sungai Bata. Sungai Bata. Bagus sekali. Bagus ya. Wow, keren banget. Bagus di sini, Bu. Asli. Apa kalau bahasa apa Medan sini? Kami orang suku Karo. Suku Karo, Karo. Kan peluh ya kalau naik motor itu keringat karena kita walaupun kena angin tapi kan pakai helm, pakai jaket. Jadi begitu nyampe sana kita nyebur ke sungai itu aduh enak banget. Segar. Menyenangkan gue tuh ingat masa kecil soalnya kalau waktu dulu zaman gue di Solo di Tawangmangu itu gue sering turun dari atas ke bawah tuh nyari kali. Nah kali di Jogja juga kayak gitu, di Jogja juga ada di belakang rumah nenek, di rumah kakaknya bokap itu ada kayak semacam kali dengan arus yang deras gitu. Jadi kita di pinggir main-main batu, main-main air gitu, menyenangkan banget. Dan kemarin terulang lagi waktu jalan sama anak-anak 17 main asuman ini. Ini kita kangen masa kecil sebetulnya. Zaman dulu kan ngalamin begini-gini nih. Ya. Sekarang udah tua balik lagi. Berasa anak kecil ya. Mungkin kalau ya kasih kita sekarang kan liburan jalan ke tempat-tempat. Ada vokalis ke bawah tuh. Lanjut. Gol. Ya, jadi di tempat itu biasanya buat orang mandiin gajah. Di situ biasanya, cuman pas kita nyampe lagi nggak ada gajah, mungkin dia tahu kali Desta mau nyampe, jadi dia kabur. Ini me time kita, ya. Akhirnya kita bisa back to nature. Dari Jakarta gue me time gue cuma ngerokok depan teras sampai pagi sampai jam 4 udah me time gue. Apa tuh katanya dia? Udah yang udah lama me time lo ngapain? Masih bikin lagu juga? Me time gue di kamar aja gue. Oh. Diam juga? Ya kalau ngerokok? Ngerokok di kamar. Oh, dia ini orang kamar-kamar gua sih. Oh iya. Oh iya. Kamu mau kita mau kerja? Dia mau punya gua mana ada waktu waktu. Gua kerja tadi dia nanya seneng banget. Gua tuh ada kita itu nggak kenapa. Arti ikut kayak kita bro. Janganlah bro. Janganlah. Minus one bro. Minus one bro. Bro tapi lo happy ga? Happy lo. Happy lo. Happy. Kita benar-benar ngobrol di sana, ya mereka pada ngerokok, gua ngopi, ambil ngobrol-ngobrol dan kita berenang kayak akam sih, kayak anak kampung situ. Benar-benar kita di situ menyatu dengan alam, wah rasanya benar-benar indah banget, seru banget. Oke santai-santai di pinggir sungai itu dengan lihat view yang bagus. Kesana kan view bagus, pas kita balik sana orang-orang banyak lagi, ya kan? Sekali lagi, gue sangat senang menyapa masyarakat Tangkahan. Bor, mau di Sumatera nih Bor, nih, selain kita sambil mau mengunjungi tempat naik gunung dulu lagi. Daerah mana lagi Sumatera enak? Banyak, Sumatera oke.
ada yang mungkin nyebrang Tawai sana. Momen Tawai. Paling dekat sih sebenarnya kalau mereka apa? Kita mau coba belum? Nah, Toba pernah tapi si tinggal di pinggir. Boleh itu kita ke Danau Toba, boleh itu. Kemarin itu Danau Toba pernah dijadiin salah satu apa? Boat ya? Oh iya, sama formula, formula bola. Formula ya, Bos, sama injerni itu. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau, ntar jam 8 kita ke sana. Ya, ini berenang aja nih. Ya ke sana nih, ngapain nih perempatan? Masa tur Toba Toba? Wih, Toba Toba. Oke, sip. Oke, berarti siapa tahu ada gini. Ya. Kalau gue seneng banget yang touring yang pertama ini, kota pertama. Satu kan gue bisa pulang kampung, ngelihat tempat waktu masih kecil. Terus yang paling senengnya lagi adalah bisa sharing, karena kan bisa bawa teman-teman. Kalau gue sendiri tuh kadang-kadang ya gimana ya, segala sesuatu tuh kan lebih seru kalau di sharing ya. Jadi Dudas Minus One, gimana ya, perasaan gue seneng banget, gue merasa dapat sebenarnya teman lama tapi rasa teman baru gitu. Kita berada di satu mungkin refreshment pikiran kita yang satu frekuensi. Bedanya mereka Duda, gue enggak. Jadi namanya Dudas Minus One. Tapi seneng banget, happy banget di episode pertama ini. Gue enggak menyangka yang tadinya cuma ngobrol-ngobrol di biliar ngalor ngidul, akhirnya kita bentuk tim motor Dudas Minus One dan nyampe kita ke Medan, nyampe ke Tangkahan, dan besok kita akan lanjutin lagi ke Pangkalan Berandan, rumah Ariel. Oke guys, besok kita jalan-jalan lagi. Ayo, kita besok mana, Bor? Jadi rumahnya Ariel. Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan ya. Kalian menemani pulang kampung. Iya. Besok kita lanjutkan perjalanan kita ke Pangkalan Berandan, rumahnya Ariel. Yeay.